Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin langsung upacara serah terima jabatan Kepala Divisi Humas Mabes Polri dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Satya Haprabu Makobrimob Kelapa II Depok. Serah terima jabatan sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor cap -1730/11/2018/09/2018. Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto yang sebelumnya menjabat sebagai Kadif Humas Polri kini menjabat sebagai Pati SSDM Polri penugasan pada Kementerian Perindustrian. Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Timur kini menjabat sebagai Kadif Humas Mabes Polri. Kemudian Brigadir Jenderal Polisi Saiful Zahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung kini menjabat sebagai Dirbin Potmas Korbinmas Baharkam Polri. Brigadir Jenderal Polisi Istiono yang sebelumnya menjabat sebagai Dirbin Potmas Korbinmas Baharkam Polri kini menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Dari Makobrimob Kelapa II Depok, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.